Selamat sore, Bang. Mas Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Makasih, Bang. Bang Reza, Bar. ini motifnya sudah terang bahwa ini adalah sakit hati dan kemudian ekonomi. Nah, ini motif pertama yang mungkin muncul dari kasus pembunuhan ini, sakit hati dulu atau mungkin ekonomi dulu nih, Bang Reza? Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih sebetulnya ke Polri, ke Polres Metro Bekasi, ke Polda Metro Jaya, ke Polda Sumsel yang sudah bahu-membahu mengungkap kasus ini. Walaupun tidak bisa saya tutup-tutupi bahwa saya menangkap ada sejumlah loopholes, sejumlah celah dari preskon tadi yang justru menurut saya cukup membingungkan dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan susulan. Tapi oke lah, itu kita bisa diskusikan terkait dengan loopholes-nya. Nah, kembali ke pokok pertanyaan tentang motif. Yang saya simak tadi dari Direskrimum, dia sudah jelaskan tuh sebuah mata rantai pemunculan motif yang juga berulang kali saya sampaikan dalam diskusi-diskusi tema ini di sekian banyak media termasuk di Metro TV. Saya katakan motif kejahatan itu sesungguhnya hanya ada dua. Dan kedua-duanya muncul secara berurutan pada kasus ini. Sekali lagi, sebagaimana dinyatakan oleh Direskrimum. Motif yang pertama muncul adalah motif emosional, yaitu ketika tersangka secara spontan naik pitam, katakanlah demikian, ketika mendengar kata-kata yang dianggap tidak pantas atau tidak senonoh dan menyinggung perasaan yang diutarakan oleh korban. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Setelah tersangka mengekspresikan atau menyalurkan luapan emosinya, kemudian muncul motif kedua. Motif yang diistilahkan sebagai motif instrumental. Nah, motif yang satu ini tidak ada urusannya dengan suasana hati tersangka. Motif instrumental adalah bagaimana tersangka atau pelaku kejahatan secara umum menemukan ada manfaat tertentu yang bisa diambil dari aksi yang dia lakukan. Dalam kasus ini, motif instrumental itu berupa manfaat finansial atau uang yang dibawa oleh korban. Jadi, saat sudah, dua motif ini ternyata bermain-main pada kasus ini. Dan secara berurutan, sekali lagi, ada motif emosional mendahului motif instrumental. Mana yang lebih dominan? Tidak terjawab. Boleh jadi ini merupakan salah satu loophole yang tadi saya sebut. Ada sejumlah loopholes dari preskon yang saya simak tadi pagi.